hasil ternyata kemarin setelah saya cek cuman on off nya saja. On off nya ini penuh korosi, wah nggak tahu kenapa, namanya juga elektronik, ternyata ini sudah nyala. Tapi setelah remote nya saya nyalakan, ini nggak mau nyala dengan mobilnya. Kenapa? Ini harus dibongkar lagi. Matiin dulu. Ini harus bongkar receiver. Receivernya dibongkar. Oke, kita nyalakan kembali. Apakah connect receivernya? Ini nggak ada kedip sama sekali. Halo. Nah, receiver nggak ada kedip, cuma di SC-nya aja. Kita off-kan dulu saja. Ini teman-teman, kalau receivernya mati, kita akan mencoba dengan receiver lain. Kita lepas saja. Ini saya punya receiver Hubau dengan remote-nya yang sudah tersambung. Kita coba aja dengan receiver ini apakah kita berhasil. Servo masih tetap di channel 1. Jangan lupa pemasangannya, jangan kebalik. Dan ini ESC di channel 2. Sekarang kita coba on kan. Nah, ini kalau di sini biru, nyala biru, terus nggak berkedip, ini artinya sudah bisa digunakan. Oke, berarti sudah ketemu penyakitnya, adalah receiver. Receiver ini ya. Oke, berarti harus pesan atau beli receiver baru. Two hours later. Oke, setelah sekian lama akhirnya datang juga barangnya. Ini kita buka bungkusnya. Ini receivernya pakai FlySky dan pastikan dapat kabel bindingnya ini. Oke, kita langsung saja. Cara ngebindingnya ini ISC, pakai ISC ya. ISC nya ke channel 2 atau power nya itu channel 2. Dan kabel yang didapat dari beli receiver ini di channel 3 atau bind. Ini di sini ada tulisannya channel 3 atau bind. Colokkan saja. Nah, kemudian on off nya kita on. Nah, lampu di receiver ini akan berkedip
terus-menerus. Ini artinya mencari pasangannya. Kemudian di remote. Di remote ini kita menggunakan ini pipa. Bend. Ini di bend. Ini ditekan. Ditekan lalu di on-kan. Nah, setelah begini di receiver sudah menyala terang, nggak berkedip lagi. Lalu kita off, off di remote, lalu off di receivernya. Jangan lupa cabut kabel ini. Kalau nggak dicabut, ini akan mereset lagi. Off 3SC-nya. Kita coba receiver ini yang sudah dibinding. Servo ke channel 1. Dan ESC ke channel 2. Kita hidupkan remote-nya terlebih dahulu, lalu on the RC. Kita coba. Nah, ini berhasil. Sudah berhasil ya. Sudah selesai, sekian permasalahan ini sudah terjawab. Terima kasih.